baliknya dari Eka Mandiri yang akan melakukan satu tingkat 1-2 untuk mengimbangi dari perhutanan. Pelasebrenya di bawah dari Sampo bagi Umpan Firman hanya menggantikan Sarambi Sukoco dari Eka Mandiri. Lepas kecapan yang bersama Rizus Paula, satu ancaman banyak penyelamatan dari Gilang, satu prima latak ancaman kacap, satu upaya menyelamat dari Ponco, satu upaya menyelamat dari Kaisar Antiasar. Sayang melebar kali di jenang 5 1-0 masih kembali Firman menjawab-jawab satu ancaman bola Wisman berhasil dituntaskan dari sang spesialis bola cepat dari Gila. 1-1 Sandi Pepeang lepaskan jambret lancar dari Sibgangga angkat ini satu bola Wisman masih mampu terbaca Adi Azhar menjemahkan satu ancaman dinantikan kembali kali ini masih nampak dari Sibadi Firman 1-2-3 kembali ancaman berhasil kemurahan dari Serang Riau berpindah angka 2-1 untuk angka unggul sementara dinantikan bersiap-siap di sana ada Sang Ponco lepaskan dinantikan jam sepelan saja ke belakang risik dengan mudah satu ancaman terlebih dahulu harus dinyatakan foul. Satu risik kali ini dari tangan Sarang Rio 3-1 Ponco risik dengan Rio akan lagi satu belakang namun kali serang dari juga berpindah angka 2-3 bergeser satu angka tertinggal tertinggal dari anak Bersani lewat satu pemain dari tangan seorang Gilang lepaskan serang Gilang satu upaya serangan yang harus terbuang sia-sia 4-2 lewat dari tangan seorang Tatang tertinggal Tatang lepaskan down risik lain serang sempurna satu ancaman ke depan ada Aldi Azhar dibiarkan saja kali melintas di zona pertahanan dari Eka Mandiri 5-2 3 angka unggul dengan mudah datang kembali Saum Rizky menjemurkan satu ancaman ke depan dari Adi Azhar tajam abrak dan terpercaya merobek dua belah kedepan dari Eka Mandiri 3-5 kembali bunga 4 dari Serang Dio lepaskan Jamsau Rizky yang mudah mencoba ngajak satu ancaman kembali hasil istraga Adi Azhar 4-5 untuk angka satu satu angka bergeser untuk menyusul dan dengan kembali untuk angka yang kedua dari Serang Dio KIO Dio Jamsau Jagaga satu upaya serangan Jamsau dari Serang Dio untuk angka yang kedua 6-4 berhentikan satu ancaman bersiap-siap di sana dari Eka Mandiri Jaya lepaskan Jamsau Rio menjauh dengan satu ancaman ke belakang kita dengan Adi Azhar umpan yang kurang jelas dari Serang Sandi 7-4 tidak akan bergeser unggul berbalik kembali dari Serang Rio timang-timang si belakang Jamsau Serang sayang harus dinyatakan melebar 5-7 dua angka tertinggal dua angka untuk menyamakan Aldi Azhar lepas Jamsau berkir lintang 8-3 8-5 di awal sini kedua Mitra Bola Volimania kembali 3 angka unggul bendera Eka Mandiri Jaya Azhar Bung Eko SCD bersiap kembali satu potensi yang diusung dari Bung Eko lepaskan Sabdani Yuda Rizky diangkat tinggi kali ini tekan-tekan Aldi Azhar masih mampu terbentuk angkat di kembali ke kanan dengan kaula masih menjadi fasih angkat di serang balik hasil sekian 9-5 kembali terjadi rotasi mencari pemain nampaknya kayak Aldi Azhar ditarik keluar digantikan corak Iwan Arso bombernya dari kota Sragen Jawa Tengah digantikan 9-5 lepaskan jauh satu ancaman kaula merobek-robek pertahanan dari Eka Mandiri Jaya 6-9 satu rotasi bergerak pemain yang diharapkan dari Perhutani untuk mendongkrak pertahanan dari anak Perhutani lepaskan dari Hijai Rizky menjemurkan satu ancaman luar biasa PO NCO Ponco 10
siap di sana. Lantabut singlet bunda Jackson. Risi bukan mudah. Ada Kaula. Angkat tinggi satu setan pertama dari serangan Arso. Masih mampu terbaca. Upaya sangat balik dari satu tribal. Mengancam kembali. Angkat tinggi serangan Kaula. 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 Luar biasa. 7-10. Tiga angka tertinggal apakah berhasil serang Kaula untuk mengimbangi perlawanan Eka Mandiri Jaya. Kaula langsung kasih belak-belak yang sound. Ricu serang tentang angka tinggi satu backheel. Satu backheel ataupun satu skill individual dari sang pembagi umpan Firman. Mengecoh belakang cepat dari Anana Perhutani. 11-7. Gantikan Firman. Kita nantikan lepaskan jambret rancang cari sembilan mula mencoba dengan satu ancam Arso masih mampu terbaca upaya penyelamatan ke Sabona kembali bisa mengancam kembali dari PK masih mampu terbaca ancaman kita nantikan tata. Satu ancaman baik satu mula ribu dibaca dengan udah serang pocong 12-7 kembali adu jual spek adu jual beli strategi kesehatan. Kembali lepas kejang buat Firman. Rizim Kaula angkat di tiga gila. Blok yang sedikit lambat kali dari serang Poncow 8-12. Santi Pempeok lepaskan saum. Rizim tetang. Satu belanang diajak kembali habis. Kembali satu bincingan rancingan serangan 3 meteran yang cukup sempurna 13-8. Misalnya satu potensi Eka Mandiri lepaskan saum Rizky menjawabkan kembali mengancam satu ancam didikan kembali cukup sempurna satu penendapan kain dari serang Biau membawa satu angka untuk perhutan 9-13. Hilang bersiap kembali saum Rizky menjawabkan gangka yang dituju angka tinggi menjawabkan hasil lagi-lagi serang kameran yang cukup sempurna dari sang predator HC 14-9. Tantang gantikan tantang lepaskan sinar risif menjawabkan satu ancam Arso duduk sumur Iwan Arso 10-14 padang hilang kali ini dari anak-anak perhutan gantikan bersiap di sana Sergio Jackson dengan mula mencapai satu ancaman ke belakang umpan yang kurang jelas tapi sayang terlebih dahulu satu pelanggaran terlebih dahulu dari serang Kaula berpindah angka 15-10 5 angka unggul sementara Eko Mandiri Jaya Azabuk Eko SGD bersiap timang-timang si belak-belak konsentrasi penuh pandangan ke depan siapa yang dipilih dari serang Rio Kebo langsung kasih ke belakang Jackson risiko di serang Dio masih ada serang Iwan kembali satu tribal mengancam Eka Mandiri gagal kedudukan kembali lagi hasil masih memperlambatkan kembali ada tetang angkat tinggi kembali lagi hasil masih ada Arso nanti angkat ke belakang Allah si Cakung Perhutan membawa satu angka Perhutan di 11-15 Iwan Arso dan dengan sang bopat dari Sragen Rizim Gaga satu kegel lagi-lagi satu skill yang mempunyai dari sang pembagi umpan Firma 16-11 back legal team 16-11 di pertandingan set yang kedua mikrofon yang kelimanya unggul kali ini Kaman Diri Jaya bersiap kembali kita nantikan satu upaya tekanan jambot Rizim menjawabkan satu kegel terhitung kali ini 4 angka dikantongi sang center pembagi umpan Santi PPM lewat dari sang skill individualnya 12-16 jablot Rizim yang diangkat Firman kembali satu ancaman Poncho sayang harus dinyatakan melebar di zona 1 13-16 satu angka demi satu angka mencoba merangkak Hijai jablotnya terlalu lemah satu upaya serangan yang pelan kali dari serang Hijai 17-13 perhatikan ayo kita raih bersiap lakukan 19 yang sound
error. Aduh. Satu tipis ais kain dengan jasa kepada pelatih. 18-13. Terus. Pakai kedua. Gol. Kembali bersiap. Jepson juga gagal. Dari Satrika Tangerang Hazim Setiawan. 14-18. Mulai panas minggu yuk. Kaulah. Hijab kembali sudari. Jokeh ayo. Bersiap konsentrasi di sana. Kaulah. Jepson juga gagal. Kesalahan demi kesalahan terlihat jelas dari kedua tim yang berbeda di babak semifinal kedua. 19-14. Lewat dari Sang Sadar. Gantikan dari Syam Firman. Rasa Jablon. Risi menjawabkan tabakan. Jangan gol bola pendek. Lagi-lagi satu skema bola cepat dan serang gila. Tidak mampu dihalau di penting dari anak-anak Eka Matir. 15-19. Sandi diancam. Dengan Rio Kebau masih mampu terpana upaya dengan satu berlian sayang bagi tangan berada dari jarak serta harus dinyatakan netting terlebih dahulu. 16-97 saja kedua tertinggal juga angka kali perhutani atas lawan Eka Mandiri Jaya. Sandi lepasan sudah risih kali satu acara kita dapat dengan hasil masih mampu terpana angkat tinggi gila ke depan Iwan Arsul. Gantikan kembali dari serang Sandi Pempeong. Lepaskan jam pelan-pelan saja risik kali ini angkat tinggi satu ancaman kita dengan Tantan. Tantan mereka sendiri yang biasa Iwan Arsul dan juga Tantan berlain. Satu tim kali ini harus menjadi sang lawan. 18-19. Lepaskan kembali Sandi. Risik angkat tinggi Firman kembali mencobakan jam Kebu ataupun serang Rio Kebu. 28-18 masih mampu memberikan satu upaya serangan-serangan demi serangan dari Eka Mandiri. Gantikan membahas lagi sana Rio lakukan segera benar lepasan jauh Rizky menjemputkan jadi upaya dengan dengan hijau ataupun Rio pelan memastikan satu bulat kipol hingga di tengah 6 pertahanan dari Eka Mandiri. 19-20 agar bisa satu angka untuk menyamakan kedudukan. Kita nantikan dari serang hilang dilepaskan sudah hilang diancam kita nantikan kepada serang Rio Kebau masih masuk terbaca bola yang nanggung kembali berhasil disambat dari anak-anak Perhutani. Angka kebar 20-20 hilang tak hikar lepaskan cabut risi dengan mudah tentang angka tinggi berketak ini hasil masih mampu terbaca saking upaya kembali dari Arsul dirambut tirang dari kota Sragen membawa satu angka 21-20 terbaik satu angka unggul yang terlebih dahulu tertinggal 5 angka kali berhasil membalikkan keadaan technical team antropoknya diminta official Eka Mandiri. Di penghujung saat kita nantikan 21-20 bersiap di sana kembali dari sang pikar ada serang hilang lepaskan jambat untuk di set yang ketiga risih gagal angkat tinggi mencapai satu acan dari Rio Kamo yang kurang rapat kali ini dari sarang Diaw berhasil berpindah angka Eka Mandiri 21-21 datang lepaskan sudah tentang mencoba acan satu acan dari Kamo ataupun dari serang Bijay begitu cepat kali satu sambaran dari serang Bijay berbalik satu angka kembali unggul 2-2 2-1 kabar pukul 4 ada serang Diaw Jepsau cukup sempurna mengancam satu ancam hasil satu skema bola atas dari serang hasil Setiawan kembali harus menjadi angka kembar 2-2 2-2 gantikan bersiap di sana satu upaya tekanan dari serang Rio lepaskan Jepsau Rizky Sadiman dan angkat tinggi mencoba mengantar satu acara masih mampu terbaca upaya tekanan dari seorang tentang ribuan datanya perhutan mencoba mengantar 1-2-3 mengantar benar-benar menjadi satu atraksi dari Sikan berhasil dari serang Kaula 2-3 2-2
angkat krusial di pengujian set yang ketiga. Set penentuan lepaskan jauh, receive tentang angkat tinggi satu pelaki menjadi angkat tinggi kembali bijak, angkat tinggi kembali masih. Nampi kopi kali ini di pertandingan dari perutan 2-3, 2-3 ujung minum untuk perutan teresnya. Maaf motor apa-apa, media apa-apa tampil sedikit pakai 2-3, 2-3 berhentikan kembali dari asuhan Bung Eko, Eko Mandiri risik kali satu ancaman kembali Kaulah hasil merobek 12 teman dari Eko Mandiri set point 2-4, 2-3 sisa satu angka menuju babak final berhentikan dari jarak hijau risik diangkat 3 pencobaan. Waktu masuk gerak. Belah tapas kali ini Eka Matir. Yes, point 2-4, 2 waktu masuk hanya mas. Angkat tempat di musim yang ketiga. Rentingan kembali dari Eka Matir Jaya. Bersiap di sana. Lepaskan dengan tekan. Jaksa. Risi dengan mudah. Ada sekarang angkat di santi ke depan dengan tekan. Cukup taktis kali ini. Tuhan memastikan. Merepotkan sang defender gagal 2-5, 2-4 tersisa kembali satu angka untuk menuju pertandingan lolos memastikan ke bawah grand final. Kaulah lepaskan jangkau risi dengan mudah Firman mengandap back attack ini hasil satu penyelamatan Firman datanya akan bisa